Halo guys, kembali lagi dengan Bos Kepo. Tsunami merupakan salah satu bencana alam yang paling mengerikan. Tsunami adalah perpindahan badan air yang disebabkan oleh perubahan permukaan laut secara vertikal yang berlangsung tiba-tiba. Biasanya disebabkan oleh gempa bumi. Sebelum kita lanjut, jangan lupa ya guys untuk tekan tombol like dan juga subscribe channel ini agar channel ini dapat terus memberikan informasi dan hiburan untuk kalian semuanya. Sampai saat ini sudah banyak sekali peristiwa tsunami yang pernah menimpa berbagai wilayah di seluruh negara dunia. Bahkan bencana tsunami tersebut telah menimbulkan kerusakan dan jumlah korban yang sangat besar. Inilah dampak dari tsunami. Banyak sampah yang berserakan, korban di mana-mana, bahkan mobil pun sampai terbawa arus. Kali ini Bos Kepo telah merangkum 3 bencana tsunami terbesar yang pernah terjadi di bumi. 3. Tsunami Lisbon, Portugal tahun 1755. Peristiwa ini dikenal sebagai sebutan gempa besar Lisboa. Inilah guys ilustrasinya. Peristiwa ini terjadi pada 1 November 1755. Tepatnya pada pukul 9.40 pagi waktu setempat, pada saat itu terjadi sebuah gempa besar yang berpusat di perairan Atlantik. Ahli geologi saat ini memperkirakan gempa 200 tahun yang lalu itu berkekuatan 9 skala Richter. Gempa tersebut menimbulkan tsunami dengan 3 ombak raksasa yang menerjang kota-kota di Portugal, Maroko, dan Spanyol. Inilah ilustrasinya guys. Kerusakan paling parah terjadi di kota Lisbon, di mana kota tersebut hampir rata dengan tanah. Jumlah penduduk yang tewas akibat tsunami tersebut mencapai 90.000 lebih korban jiwa. 2. Tsunami Tohoku, Jepang tahun 2011. Pada 11 Maret tahun 2011, terjadi gempa berkekuatan 9 skala Richter yang menghasilkan gelombang tsunami setinggi 10 meter di lepas pantai Samudra Pasifik wilayah Tohoku. Peristiwa ini memakan korban tewas sebanyak 15.269 jiwa, 363 luka, dan 8.526 orang dinyatakan hilang. Gempa bumi ini tercatat sebagai gempa terparah yang pernah dialami oleh Jepang. Semoga tsunami yang baru terjadi di Palu kemarin tidak separah tsunami di Jepang ini ya guys. Gempa yang menimbulkan tsunami ini memberikan dampak kerusakan yang begitu besar bagi Jepang, terutama dalam hal infrastruktur serta bencana nuklir Fukushima yang disebabkan tsunami ini. 1. Tsunami Samudra Hindia Aceh 2004. Kejadian pahit ini masih sangat terasa di ingatan kita. Peristiwa ini terjadi pada tanggal 26 Desember 2004. Lihat guys, ketika suasana gempa terjadi. Gempa berkekuatan 9,1 sampai 9,3 skala Richter yang berpusat di pantai barat Sumatera. Gempa tersebut kemudian memicu gelombang tsunami setinggi 30 meter dan menerjang 14 negara di dunia. Indonesia, tepatnya Aceh, menjadi wilayah dengan dampak terparah. Tercatat orang Indonesia yang tewas mencapai 220.000 korban jiwa. Sedangkan total korban tewas di seluruh 14 negara yang terkena tsunami mencapai 280.000 korban jiwa. Itulah 3 bencana tsunami terbesar yang pernah terjadi di bumi. Menurut pendapat kalian gimana? Tulis di kolom komentar ya guys. Jangan lupa juga untuk tekan tombol like dan juga subscribe channel ini ya guys. Semoga kota Palu segera pulih ya guys, kembali seperti sedia kala.